Pemirsa, atlet lari Muhammad Zohri kembali mencetak prestasi. Kali ini Zohri mendapat medali emas dalam nomor lari 100 meter putra di Malaysia Open Grand Prix 2019. Inilah detik-detik saat atlet Muhammad Zohri berhasil finish di posisi pertama dalam final nomor lomba lari 100 meter putra di Malaysia Open Grand Prix 2019. Zohri mencatat waktu 10,20 detik. Disusul pelari Malaysia Zulfikar Ismail dengan waktu tempuh 10,41 detik. Dan di posisi ketiga pelari Taiwan Wei Shuang dengan catatan waktu 10,44 detik. Hasil kemenangan ini disebut menjadi modal menuju Olimpiade 2020. Perhitungan kualifikasi Olimpiade 2020 Tokyo baru akan dimulai Mei mendatang. Sementara untuk perhitungan menuju kejuaraan dunia atletik di Doha pada September 2019 sudah dimulai sejak tahun lalu. Selain nomor lomba lari 100 meter putra, Zohri juga diproyeksi mampu lolos di nomor 4x100 meter estafet putra.